Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini kami dari tim akan membahas aksi para polisi yang melakukan penindakan tilang dilawan oleh pelanggar. Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal. Serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib. Akun Facebook Body Dharma memposting rekaman video saat seorang yang mengaku anggota TNI tak terima kendaraan temannya kena tilang oleh polisi di jalan raya. Ia pun protes pada polisi, namun karena bapak ini mengaku anggota TNI, maka polisi kemudian menghadapkan bapak ini pada polisi militer yang juga sedang bertugas di jalan tersebut. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Berikut video selengkapnya. Sesuai dengan peraturan kan itu. Jika biasanya polisi yang menegur pengendara lalu lintas yang melanggar, namun berbeda dengan pria ini. Ia merekam sendiri kejadian saat dirinya mendatangi polisi yang dianggap melanggar lalu lintas dengan melewati garis batas pemberhentian lampu lalu lintas. Peristiwa terjadi beberapa waktu lalu dan diunggah oleh akun Facebook Video Hits. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Berikut video selengkapnya. Pak, bapak polisi, Pak. Peraturan Pak kayak mana, Pak? Ya, saya tuh di sini, teman tahu. Posnya? Atau anggota ini? Anggota. Bapak pangkatnya apa? Pangkatnya. Baik tuh. Mundur aja lah, Pak. Sesuai dengan peraturan kan itu? Oh. Mana bisa gitu, Pak? Emang ada sini di posnya? Pos aja di apa ya? Nama bapak siapa? Saya rakyat. Ya, bapak yang membuat peraturan. Seharusnya bapak juga lah. Ya, ini pemirsa. Enggak, Pak. Seharusnya di belakang. Oke. Posisi ini.
gini jadi orang nengok Pak, enak nengoknya. Iya. Terus ini, nah, mana tu masih belum. Masih Pak ya? Kamu siapa mengintipkan merasa? Kita sudah tadi sudah Pak, sudah ini sih Pak, nanti diurus di kantor, balik saja. Pak Satpol PP ini marah-marah tak terima ditilang oleh polisi, ia bahkan membuang surat tilangnya ke tanah. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa yang diunggah akun Facebook Cek TKP ini terjadi. Berikut video selengkapnya. Kamu siapa mengintipkan merasa? Sudah ini sih Pak, nanti diurus di kantor, balik saja. Jadi belangkat tilangnya dibuang. Aduh, ya sudah lah. Terima kasih. Ini saya pegang nih. Ini saya pegang nih, lihat nih. Kan belum saya tilang kan. Video ini memperlihatkan polisi yang melakukan operasi gabungan menghentikan seorang pengendara mobil dan menanyakan kelengkapan surat-surat pada pengendara mobil ini. Namun saat ditanya baik-baik dan sopan oleh polisi, pengemudi justru membalas dengan nada tinggi dan ngotot mengatakan tak bersalah. Peristiwa terjadi beberapa waktu lalu yang diunggah oleh akun Facebook Vidov. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Berikut video selengkapnya. Ini kan keluar masyarakat. Ini kan belum sampai juga. Loh, yang tahan siapa? Ini juga saya pegang nih. Ini saya pegang nih, lihat nih. Kan belum saya tilang kan. Kalau lihat kasih lihat tapi jangan ditahan. Ini juga saya belum. Ini kan saya pegang nih, coba lihat. Makanya sampai ngotot. Lah, ayo saya mau tanya, Bapak dah dalam rangka apa? Ya ini ada pimpinan kami dulu. Operasi gabungan. Kok dalam rangka apa? Ini saya kasih lihat. Ya iya. Jangan tahan. Yang nahan siapa? Ini saya pegang di sini. Mas. Siapa? Udah gak usah pakai ngotot, Mas. Belum apa-apa, Bapak. Nggak perlu pakai otot, bisa diomongin baik-baik kok. Ya, sendiri yang gitu, ini juga ini masih semuanya lihat. Santai aja, ya. Slow, di kabel ya. Udah. Nah, salahnya dalam rangkanya apa, saya tanya. Ini dia mundur, Pak. Apa itu yang kau gini kau? Batat. Kegil kau. Kegil kau manusia kau. Adu argumentasi dan cekcok mulut terjadi antara polisi dan pengemudi ojek online alias ojol ini. Pengemudi ojol ini ngotot mengatakan tak bersalah dan melanggar aturan lalu lintas, sedangkan Pak Polisi mengatakan ojol ini melakukan pelanggaran. Peristiwa ini terjadi di Medan Sumatera Utara beberapa waktu lalu yang diunggah oleh akun Facebook Video Indonesia. Berikut video selengkapnya. Kenapa dia? Kan mati. Saya keterusan. Dibilang mundur, saya mundur lah. Saya pun dari pers juga, Pak. Kamu melawan kan? Kamu tidak apa? Lampu mati, Pak. Saya keterusan. Bukan melawan, memang. Saya tidak melawan, Pak. Saya mundur. Dipanggil bapak ini. Sini katanya. Ya saya kasih lah. Lampu mati, Pak. Setelah saya di sini, suruh mundur. Ya Pak, saya mundur Pak, saya bilang. Ada kau suruh mundur, kau bilang, lampu mati, kau tunjuk kayak gitu. Saya ingin keterusan, mati lampu. Waktu kamu keterusan, kamu suruh mundur, apa kamu jawab? Saya keterusan. Ini mati lampu kamu bilang. Ini mati lampu, kamu bilang. Kamu sudah siap. Tapi kenapa Bapak di sini? Bapak di mana? Bapak itu di sini, saya dari sana. Kamu kegil memang betul lah. Demi Allah saya Pak. Bukan jangan buat Tuhan, ya. Ini hanya pelanggaran lalu lintas. Bukan, saya lintas Pak. Kok melanggar lalu lintas sama aja. Bapak di sini. Pasal 282. Bapak ya, pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi perintah petugas, berhenti, jalan. Saya terus. Nah, itu aja kamu melanggar pasalnya. Bapak ini ikut saya di sini Ustaz. Bapak itu yang mau kita berurus sama. Saya pengurus sana. Lu udah gila. Bapak marah-marah saya. Saya petugas di sini. Bapak marah-marah saya sana. Mau saya di sana pun bisa saya nyatur kamu. Iya, saya kan sudah mundur. Saya lengkap.
namanya apa rupanya kau ngaturi saya? Dengar dulu ngomong saya. Masalahnya apa coba? Kalau diberi. Masalahnya Pak, lampu kan mati. Nanti kan ada polisi diatur. Dengar dulu ngomong. Bapak. Dengar dulu. Iya, Pak. Dia tata ngomong. Ngomong saya dulu. Masalahnya lampu mati. Masalahmu apa rupanya ribut? Tanya kau. Saya mau bilang, Pak. Kau kan ngomong langgar aja. Dengar dulu ngomong saya. Saya bilang, Pak. Saya dengar dulu ngomong saya. Diam dulu. Kamu kan masih diatur, berhenti sana. Antrian, ya. Kau maju aja. Saya keterusan, Pak. Ya makanya saya mundur. Kenapa mundur saya? Mundur kenapa nunjuknya lampu? Mati. Ya nggak usah, kan udah mati di atas polisi kok. Ya minta maaf saya kalau dia mati. Bahasamu nggak beraturan kau. Memang kau bukan manusia kau. Saya tidak salah, mati lampu. Oh, cuma pengadilan saja bukan takut kami. Ya, saya lagi semua. Kalau memang salah saya. Kau bego kau Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan.